Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada moderator seminar kebangsaan kelestarian kecemerlangan sekolah, semua peserta-peserta seminar dan tuan-puan yang dihormati. Pada sesi ini, saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Amalan Kepimpinan Instruksional dalam Melestarikan Kecemerlangan Sains School. Kertas kerja ini telah diusahakan bersama dengan Cikgu Awang Syamsuri bin Awang Sulong, Ketua Bidang Kemanusiaan Sekolah Menengah Sains Kuching. Untuk makluman semua peserta seminar, SM Sains Kuching atau dikenali sebagai Sains School merupakan salah satu dari tiga sekolah berasrama penuh di negeri Sarawak. Mempunyai seramai 59 orang warga pendidik, 19 orang anggota kumpulan pelaksana dan 455 orang pelajar yang terdiri daripada pelbagai etnik dari negeri Sarawak dan juga sebilangan kecil pelajar dari Sabah dan pelajar dari Semenanjung. Saya telah mula bertugas di sekolah ini pada 17 Oktober tahun 2020 dan kini hampir 10 bulan menerajui sekolah ini sebagai pengetua. Mengenai sains, pencapaian akademik Sains School, ya, kebiasaannya Sains School adalah antara tiga sekolah yang terbaik dalam pencapaian SPM di negeri Sarawak. Ya. Pada tahun 2016, pencapaian SPM Sains School adalah pada dengan grade 1.72 dan ianya telah meletakkan Sains School di kedudukan yang terbaik ya, antara sekolah menengah di Sarawak. Tetapi pada tahun 2017, pencapaian grade purata dalam SPM telah menurun kepada 2.67 dan pada tahun 2018 menurun lagi kepada 2.97 dan pada tahun 2019 menurun lagi kepada 3.02. Ini telah meletakkan Sains School berada pada kedudukan yang terbawah dalam semua sekolah berasrama penuh. Ya, kita berada di kedudukan ke-69 dari 69 sekolah berasrama penuh. Ya. Dan kita juga menjadi satu-satunya sekolah asrama penuh yang yang mempunyai grade purata melebihi 3.0. Ya. Dan ranking untuk peringkat negeri Sarawak pula, kita berada di kedudukan ke-6. Ini bermakna tiga sekolah menengah harian telah mengatasi keputusan SPM untuk Sains School pada tahun tersebut. Ya. Tujuan kajian ini diadakan adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada guru, AKP dan para pelajar khususnya pelajar SPM tahun 2020 mengenai amalan kepimpinan instruksional pengetua dalam melakukan perubahan dan khususnya dalam peningkatan SPM bagi tahun 2020. Ya. Kaedah bagi soal selidik ya, bagi kajian ini kita gunakan soal selidik melalui Google Form dan melibatkan pelajar-pelajar terutamanya pelajar tingkatan 5 tahun 2020, guru dan AKP. Dalam membuat persediaan sebelum SPM tahun 2020, ya, bila saya mula-mula sampai ke sekolah ini, saya hanya ada lebih kurang dalam 4 bulan ke 5 bulan untuk persediaan SPM. Ya. Maka saya telah memastikan 4 fokus ini, kepimpinan, guru, murid ya, dan aktiviti sokongan murid diberi perhatian. Ya. Saya telah memastikan bahawa pihak-pihak pengurusan ya, memainkan peranan mereka dengan efektif. Ya. Kami merujuk kepada buku Kelestarian Kecemerlangan SBP yang telah disediakan oleh pihak SBP. Ya. Setiap pihak pengurusan telah menguasai satu-satu topik tersebut, membaca dan menguasai topik tersebut dan kami buat perbentangan dalam kalangan pihak pengurusan di peringkat sekolah. Ya. Dan kita juga memastikan membuat hubung kait apakah tindakan-tindakan yang sudah diambil dan belum diambil di peringkat sekolah bila kita rujuk kepada buku kelestarian tersebut. Ya. Saya juga memastikan bahawa pengetua memainkan peranan
dalam memberi sokongan kepada pelajar. Saya bersama-sama dengan pelajar di sama ada di surau, di kelas ya, ataupun di dewan makan ya, bagi memastikan saya sentiasa dekat dengan pelajar. Saya juga pastikan bahawa guru dan PK dan GK bersama-sama dalam pelbagai aktiviti sekolah sebagai memberi sokongan kepada pihak kepada guru-guru dan juga sebagai pemantauan ya, sama ada mereka hadir secara bersama atau bergilir. Di peringkat guru pula saya pastikan bahawa kita mencari kekuatan dalam kalangan guru-guru kita. Guru-guru yang mempunyai kekuatan dalam satu-satu aspek, kita akan minta mereka membuat perkongsian di peringkat sekolah ya. Dan juga sebelum SPM tersebut ya, antara perkara yang saya fokus adalah memastikan semakan headcount dan ETR dibuat bersama-sama dengan panitia dan pihak pengurusan ya. Seterusnya bagi pelajar, kita memastikan bahawa pelajar-pelajar yang telah membuat peningkatan dalam pencapaian mereka, kita berikan penghargaan dan sokongan ya. Dalam majlis graduasi ilmu yang telah diadakan ya, kita memastikan daripada dua anugerah yang biasa diberi pada setiap tahun, kita telah bagi 7 anugerah tambahan ya. Jadi ada 9 anugerah untuk memastikan pelajar-pelajar yang layak itu mendapat pengiktirafan ya. Ini adalah sebagai apresiasi kita kepada murid dan bagi memastikan kita memberi galakan kepada mereka. Seterusnya adalah pengetua juga membuat ziarah cakna ya, kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 terutamanya bagi memberi sokongan moral dan menghantar modul-modul. Saya pergi bersama dengan guru kaunseling dan pihak PK ya, dan juga guru penyelaras ya. Tujuan kita adalah bagi memastikan kita dapat mengikuti perkembangan pelajar. Pelajar-pelajar yang mana guru beritahu kepada kita mereka risau, inilah pelajar-pelajar yang kita berikan fokus kita. Selain daripada 4 fokus tadi, saya juga telah memastikan bahawa prasarana di peringkat sekolah telah diberikan keutamaan ya. Jadi koridor antara asrama ke blok akademik ya, kita telah baiki, dan lampu-lampu di jalan dan lampu-lampu di koridor juga kita telah baiki dan kita telah pasang ya, supaya pelajar-pelajar pergi dan balik ke sekolah dalam keadaan selamat ya, pergi dan balik pada waktu prep malam tu terutamanya dalam keadaan selamat. Dengan perubahan dari segi fasiliti ini juga telah memberi semangatlah dan perubahan yang positif kepada guru dan pelajar. Jadi sukacita saya kongsikan di sini, keputusan SPM bagi Sainsku pada tahun 2020 kita telah meningkat sebanyak 0.95 ya, daripada 3.02 grade purata tahun 2019 meningkat kepada 2.07 pada tahun 2020. Pencapaian ini walaupun kita tahu ianya belum lagi mencapai sasaran SDP kepada kita, iaitu grade purata di bawah 2.0, tetapi di peringkat sekolah kita sangat-sangat bersyukur kerana peningkatan ini telah memberi semangat kepada guru-guru dan telah memberi peningkatan semangat, keyakinan kepada guru-guru dan kejayaan kepada pelajar. Jika kita lihat dari segi bilangan pelajar mencapai semua A juga telah meningkat daripada 4 pelajar kepada 18 pada tahun 2020, dan peningkatan ini ada sebanyak 15.93% peningkatan berbanding tahun 2019, dan bilangan ini juga adalah bilangan yang teramai ya, kalau dibandingkan antara pencapaian 5 tahun dari 2016 ke 2020. Untuk subjek pula, 9 dari 10 subjek telah meningkat dengan banyaknya. Jika kita lihat, subjek yang paling tinggi peningkatannya adalah subjek kimia ya, iaitu grade puratanya dari 5.31 pada tahun 2019 telah meningkat kepada 2.19 pada tahun 2020. Kita sangat bersyukur di atas peningkatan ini.
Berikut ada saya kongsikan dapatan kajian ya, daripada soal selidik yang telah diberikan kepada guru-guru dan para pelajar, ya, guru-guru AKP dan para pelajar. Daripada dapatan kajian, jika kita lihat di skrin, ya, kita boleh lihat skor yang paling tinggi adalah untuk adalah 98.5. Ya. Untuk makluman para peserta seminar, kita berikan pilihan sama ada setuju, tidak pasti atau tidak setuju. Dan untuk semua item-item ini, tidak ada yang mengatakan tidak setuju. Majoritinya bersetuju dengan skor yang 95 ke atas, ya, dan yang hanya segelangan kecil yang tidak pasti. Kalau kita lihat peranan pengetua sebagai peneraju, skor yang tinggi adalah pengetua memberi sokongan kepada PIBG dan alumni. Pengetua memastikan budaya kerja berpasukan diamalkan dan pengetua memberi sokongan berterusan kepada aspek pembelajaran kepada seluruh warga sekolah. Ya. Dan kalau untuk pengetua sebagai pembimbing pula, skor yang tinggi, ya, 98.5%, adalah pengetua memberikan galakan dalam aspek perkembangan emosi murid. Pengetua aktif dalam meningkatkan tahap pencapaian akademik terutama dalam peperiksaan awam dan pengetua memastikan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah dipertingkatkan secara berterusan. Ya. Dan aspek pengetua sebagai pendorong pula, skor yang tinggi adalah untuk pengetua memberi sokongan kepada warga sekolah untuk meningkatkan profesionalisme baik dari segi pengajaran dan pembelajaran ataupun pentadbiran dan pengetua berkongsi ilmu dari segi aspek pengurusan dalam kalangan guru. Okay. Ini adalah dapatan daripada maklum balas guru dan pelajar. Seterusnya untuk maklum balas, ya, bagi kita, bila kita minta kepada contoh, ya, maklum balas responden, maklum balas terbuka responden, ya, kita boleh lihat responden pertama menyatakan tindakan pengetua sebagai peneraju adalah pengetua mengambil kira semua aspek yang terdapat di sekolah yang menyumbangkan kepada keputusan yang cemerlang. Dan impaknya menurut responden ini dapat dilihat adalah dari segi perubahan fizikal yang sangat banyak, asrama semakin baik dan semakin ceria dan meningkatkan mood untuk belajar. Ya. Beliau juga mengatakan bahawa pengetua mengambil berat akan akademik pelajar dan dibuktikan dengan kehadiran pengetua ke dialog prestasi maupun perjumpaan-perjumpaan batch, ya, perjumpaan-perjumpaan batch, ya. Dan responden kedua menyatakan pengetua mempunyai hubungan yang baik dengan atau rapport yang baik dengan semua peringkat dan beliau mampu memberi bimbingan kepada semua warga sekolah, ya. Dan ini boleh dilihat, ya, daripada sesi beliau berjumpa dengan guru, staff dan para pekerja syarikat, ya, dan impaknya adalah kerjasama dan semangat kekeluargaan semakin bertambah baik di peringkat sekolah, ya. Dan responden ketiga menyatakan bahawa pengetua kerap, ya, mendorong guru-guru untuk menggunakan potensi yang ada bagi memastikan peningkatan kemajuan guru dan kemajuan sekolah, ya. Dan impaknya adalah guru-guru menjadi sangat bersemangat dan bekerja dengan lebih mantap dan tekun, ya, bagi memastikan kecemerlangan sekolah, ya. Dan ini pula maklum balas dari pelajar, ya. Bila kita tanya pelajar apakah berikan satu contoh, ya, yang menunjukkan bahawa berikan satu contoh yang telah memberi impak kepada diri anda ataupun rakan-rakan batch anda, ya, dalam membawa kepada perubahan, apakah tindakan pengetua yang telah membawa kepada perubahan. Jadi pelajar ini, responden ini mengatakan bahawa sesi kuliah subuh yang diadakan pada setiap hari Ahad amat memberi impak positif dan membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Mereka mengatakan bahawa pengetua amat prihatin dalam pelbagai aspek. Dan responden kedua pula mengatakan bahawa pengetua tidak pernah mencari apakah punca masalah yang berlaku tetapi mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut secara berhemah, ya. Dan responden ketiga menyatakan bahawa pengetua sentiasa bertanya khabar apabila berjumpa dengan pelajar dan sering berkongsi tips untuk momentum, mengekalkan momentum untuk SPM. Dan dari segi rumusannya, ya, untuk makluman para peserta seminar, ya, sesi perkongsian ini adalah
maklum balas yang kita kongsikan di sini adalah sebenarnya konteks sebenar di Science School ya, dan perubahan yang berlaku dalam tempoh 6 bulan perkhidmatan pengetua di sekolah ya. Dan maklum balas yang kita terima itu adalah maklum balas yang diberikan oleh guru, AKP dan pelajar ya, mengenai peranan pengetua dalam mengurus sekolah, dalam menguruskan persediaan SPM dan pengetua sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong ya. Dan juga dari saya sendiri pula ya, yang apa yang saya boleh kongsikan adalah sebagai pengetua kita hendaklah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan di sekolah kita itu, dan sebenarnya kita hendaklah fokus kepada mencari kekuatan melalui sumber yang sedia ada di sekolah ya, dan kita mendapatkan pandangan warga sekolah dalam untuk kita menguruskan perubahan. Dan bagi saya, guru adalah sumber kekuatan yang utama ya, dan jika kita dapat memberi ya, semangat dan dorongan kepada guru, insyaAllah ya, guru-guru akan membantu kita untuk melakukan perubahan dan meningkatkan pencapaian sekolah ya. Seterusnya, kita juga hendaklah sentiasa mempengaruhi warga sekolah untuk bekerja dengan harmoni dan penuh profesionalisme ya. Dan seterusnya, sebelum saya akhiri sesi ini, saya kongsikan ini adalah antara pembudayaan atau amalan baik atau adab yang saya sentiasa ulang kepada para pelajar dalam sesi-sesi perjumpaan saya. Dan juga saya akan beritahu kepada guru-guru untuk ulang juga perkara ini supaya ia akan menjadi pembudayaan dalam kalangan warga sekolah ya. Dan dengan itu saya akhiri sesi ini. Semoga semua yang baik itu datangnya dari Allah dan yang kurang itu adalah dari kelemahan saya sendiri. Semoga sesi perkongsian ini memberi makna untuk kita dalam usaha kita untuk meningkatkan pencapaian sekolah dan meneruskan penambahbaikan ya, di sekolah masing-masing. Semoga ianya bermanfaat. InsyaAllah. Thank you.